Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat teman-teman dimanapun berada. Jangan lupa kita selalu berusaha untuk berbahagia dan kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat hidayah. Oke teman-teman, di hadapan saya ada pohon waru ya, waru lokal ini. Ini sudah saya tanam satu bulan lewat 4 hari. Sekitar tanggal 4 Februari saya tanam. Saya ambil langsung saya tanam. Akan saya perlihatkan proses penanamannya. Ya, dari pemilihan batang, kemudian penyikatan sampai dengan penanaman hingga semi seperti ini. Ini sekitar 1 bulan 4 hari, teman-teman. Oke, kita lihat saja proses penanamannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua dimanapun berada. Selamat menyaksikan. Ya, ini teman-teman. Ini kondisi sekarang. Saya tanam 4 bakalan ya, 4 bakalan bonsai waru lokal. 1, 2, 3, 4 sama yang ini ya. Bahan bonsai waru lokal ya. Kita coba tanam. Gayanya lumayan teman-teman. Dari bawah naik, turun, naik lagi. Oke, kita cuci ya teman-teman. Kita cuci. Kita sikat. Diharapkan ini bisa pori-porinya terbuka untuk tumbuh tunas ya. Jadi harus disikat. Ya, ini sudah saya cuci. Kemudian waru itu gampang tumbuh ya, saya tidak usah pakai bawang merah pun sebenarnya itu sudah gampang tumbuh. Untuk karakternya tapi ya langkah baiknya juga dengan bawang merah ya, kita biarkan untuk kering dulu. Sama saya lakukan juga dengan pohon serut ya. Kita tunggu sekitar 5 menit maksimal ya. Kita siapkan tanrok. Sudah saya olesi bawang merah. Setelah saya cuci, kita tunggu sekitar 2 menit sampai 3 menit baru kita tanam. Kita tanam malam hari ini teman-teman. Sudah saya siapkan mesinnya.
lengkap supaya tidak goyang ya. Oke. Ini media yang saya gunakan ya, campuran dari tanah, sekam dan pasir. Jadi banyak tanahnya ya, karena ini pertama tanam, jadi pupuk saya gunakan sedikit saja. Ya, ini sudah. Ini tinggal kita siram, kita tempatkan di tempat yang teduh. Sudah diikat. Ini dia juga sudah diikat, biar tidak goyang ya teman-teman. Baru kita tempatkan di tempat yang teduh. Tidak kena sinar matahari langsung ya. Oke, itu. Sangat subur sekali. Nanti kita lakukan pemilihan juga, kira-kira persemian-persemian yang tidak kita butuhkan, tunas-tunas yang kita butuhkan kita buang ya. Subur teman-teman. Kita sabutkan biar tunas yang kita pilih cepat membesar. Nah, ada dua ini, kita pilih yang besar, yang kecil kita buang. Juga sama ini. Ini sudah saya kurangi ya. Kiranya saya sisakan 3 batang aja setiap batangnya. Nanti kalau sudah besar kita pandang lagi mana yang pantas dan mana yang kita butuhkan. Ini belum bisa kita arahkan ya, karena masih terlalu muda. Kalau kita arahkan dengan kawat, mati bang. Oke, yang lain juga demikian, sama perilakunya ya. Oke teman-teman, ini sudah finish semua. Kita pilah-pilah tunas yang kita butuhkan seperti ini. Nanti kita arahkan ke kanan, ini ke kiri, ini ke belakang sebagai background. Gambarnya seperti itu. Prediksi 3 tahun ya. Prediksi 3 tahun sudah bisa kita nikmati secara full bonsai baru lokal. Oke, itu saja teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat video saya ini, mulai dari penanaman hingga waktu 1 bulan 4 hari seperti ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.